Ia tidak memuaskan semua pihak kerana mereka menyatakan bahawa ini adalah suatu hal yang baru yang seolah-olah Perdana Menteri campur. Tuan Sri, dia betul. Kita cakap hukum, kita cakap keadilan. Tapi kita boleh menghukum orang hanya dengan andaian. Ya. Larut tanya. Saya tak ada masalah kena tanya kerana jawapan saya di Singapura, apakah saya berbincang. Bila peguam negara buat keputusan, saya tanya dia, betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan Larut, betul. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak, Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes! Baik, dia betul. 30-30 lah. Ini sangkaan jahat, 36-6. Saya mahu tarik balik. Tak ada, saya mahu tarik balik, Perdana Menteri. Saya mahu tarik balik. Putrajaya, duduk. Tarik balik. 33 bulan, Putrajaya. Ini tuduhan jahat. Cukuplah, Putrajaya. Sejarah telah membuktikan. Putrajaya, duduk. Saya lakukan kesalahan. 36-6. Tuan Speaker. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik. Cukup, Putrajaya. Tarik balik. Baik. Tarik balik. Putrajaya, duduk. Tarik balik. Tarik balik. Sabar. Tarik balik. Speaker. Speaker. Baik. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Dengar, dengar, dengar. Duduk. Tarik balik. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Duduk. 66. Duduk. Sangkaan jahat. Speaker. Speaker. 36-6. Sangkaan jahat. Saya itu sangkaan betul. Saya akan itu sangkaan betul. Baik, duduk, duduk. Sangkaan itu jahat. Itu sangkaan betul. Saya akan buat keputusan. Itu sangkaan betul, PM. Teruskan sangkaan betul itu, PM. Ini melampau. Sangkaan betul. Perdana Menteri. Apa? Baik, tarik balik. Apa? Kak. Tarik balik. Aku pun ada buku. 66. Ada buku juga lah. Baik, kalau kalau semua, betul. Kalau semua bercakap, saya nak buat keputusan macam mana? Kalau semua bercakap, ada maruah PM. Kalau semua bercakap, duduk. Ada maruah PM. Sangkaan betul PM. PM tidak maruah. Duduk, duduk. Duduk. Maruah. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Tarik balik. Duduk, 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 duduk. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Saya duduk, duduk. Duduk, duduk. Lulangat, lulangat semua duduk. Pendang. Saya duduk, saya kita tarik balik, Speaker. You suruh. Ini maruah saya. Saya suruh. Okey. Saya baik. Dalam ucapan-ucapan yang berhormat, dituduh campur tangan mengarahkan peguam negara. Dengar-dengar dulu. Dengar dulu. Saya dituduh. Dengar dulu. Baik. Saya akan buat keputusan. Jangan dengar lupa. Dulu. Dengar saya dulu. Saya takkan duduk selagi tak ada pendang. Keputusan. Pendang. Baik. Speaker perlu adil. Jelas menuduh saya tanpa suara bukti. Jelas. Saya nak tanya. Jaya. Apa yang yang betul? Saya takkan duduk. Tadilah. Putrajaya minta penjelasan. Putrajaya kena duduk dululah. Pendang. Putrajaya, Putrajaya kena duduk dulu untuk dapat. Baik, sebab itu ini berada. Putrajaya, bawa usul bukan jerit-jerit. Sit down. Saya nak tanya senang eh. Ikut adakah peraturan, bawa usul tambun, bukan jerit-jerit, Putrajaya. Baik. Adakah tambun stand dengan keputusan tadi? Maknanya apa yang tambun kata itu, yakin buat itu menjadi? Saya nak tanya. Kalau dia yakin, yakinlah. Dah buat macam mana? Silakan. Saya jawab. No. Kalau yakin ada bukti. Jawapan dulu. Itu tuduhan jahat. Bagilah penjelasan dulu, Putrajaya. Speaker arahkan tambun untuk buat penjelasan. Putrajaya duduk dulu. Baik. Speaker. Putrajaya, arahan speaker, arahan speaker untuk tambun buat penjelasan. Jadi Putrajaya mesti duduk. Putrajaya mesti duduk untuk beri ruang kepada tambun untuk berikan penjelasan. Putrajaya, takkan tak faham aturan mesyuarat. Saya minta tambun sulung-gulung buat pengulungan.
Tarik balik dulu tuduhan maruah maruah Putrajaya saya jujur. Tarik balik. Tak ada report polis, tak ada siasatan SPRM. Tiba-tiba tuduh Putrajaya rasuk buat kerja macam tu. Tak perlu adil. Tak boleh. Speaker jangan cekik dengan kami. Kalau Putrajaya tak setuju dengan saya, tulis kepada saya. Tetapi saya bertanya hari ini. Saya minta kenyataan dari balik. Parlimen. Apa susah? Dia yakin ini Perdana Menteri. Dia tak boleh simply bercakap macam tu. Speaker. You are number one. Kalau saya kata saya yakin, tanpa peliwat. Better you pull out. Kalau saya kata saya yakin, tanpa peliwat. You're number one. Saya yakin, tanpa peliwat. You're number one. Nanti tak boleh. Saya tak boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia peliwat. Bangkit. Nanti kapa. Bangkit. Hai, ketua. Nanti kapa. Bangun. Baik, Ketua Bangkang cakap. Saya yakin temu.